Hai guys, hari ini aku membangun sebuah rumah guys. Tapi rumahnya itu belum terlalu selesai gitu. Nah, aku bangunnya di sebelah tadika TK-nya atau atom ya guys. Karena kalau aku bangun di sebelah rumahku itu gimana ya, sempit gitu. Bagusan di sini, Bang. Nah, itu belum sempat aku cat, jadi warnanya nggak terlalu anu ya, soalnya itu bata. Dan kalau di dalam itu belum ada apa-apa guys, cuman ada aku pasang kayak salju-salju gitu biar bagus. Nanti kan itu mau jadi kamarku. Nah, di dalam ini nanti jadi kamar guys, kamar yang sebelah sananya. Nah, makanya aku pasang-pasang biru-biru begini, bagus kan guys. Tuh. Ini tuh agak keren. Nah, sudah, jadi nggak kena lagi. Itu sama-sama nu gitu, stiker-stiker yang muter-muter gitu. Aku yang beli guys. Dan ini ada piano untuk menghias kebun depanku. Karena aku dikasih tanah kelebihan. Aku kan rencananya bikin tingkat gitu, tanahnya besar. Dan ini adalah pintu gerbang untuk masuk ke apa namanya, ini lapangan kayak gitu. Dan karena rumahku belum jadi, aku gak tinggal di sana guys, tapi tinggal di apartemen. Ini apartemen keimutan guys. Nah, ini nanti aku belum sempat mikir mau jadi apa, tapi udah genteng, cuman belum dicat aja ya guys. Kita cat yuk, 1, 2, 3. Okay. Nah, sudah aku cat. Nah, ini rumahnya jadinya sebenarnya butuh waktu lama sih. Nah, ini ada keset, terus ini semakin bagus kalau sudah dicat ya guys. Cuman tile sebelah sininya belum ketutup, ya udah gak apa-apa. Ini masih tetap penting jadi kamar aku ya guys. Nah, ini tangganya juga aku sudah cat, jadi warna agak ke silver gitu. Nah, ini dia. Gimana? Udah gak ngeri kayak tadi kan? Kita udah enak tidur di sini. Sebenarnya cat yang di bagian atas ini belum terlalu kering guys, kering bagian gentengnya. Tak cat guys, biar bagus. Nah, ini bisa duduk di keset. Nah, sekarang kita mau hias ya teman-teman. Kita kasih kasur di sebelah sini. Oke. Nah, ini aku sudah isi dengan kasur. Nah, ini karena anunya gak cukup, aku cuma isi segini doang guys. Takutnya kamarnya itu gak kayak kepenuhan gitu. Nah, ini aku ada pasang sebuah kasur. Ini kalau tidur enak loh di kasur yang agak miring ini. Posisinya enak. Kalian bisa bikin kok dari kursi. Tapi sayangnya ini tuh kayak sulit ya. Nah, ini tuh aku pakai kayak kasur-kasur gimana ya, pokoknya itu sleep in duduk. Maaf ya guys, oh ngantuk. Kita bisa duduk dan bisa tidur, tapi yang tidur itu sulit. Udah deh, gak apa-apa, biarkan. Nah, sekarang itu kayak ada kursi kan. Nah, sekarang penginapan kita tuh kayak jadi gitu. Dan ini tuh kayak tidak diperlukan sama sekali. Loh, kenapa tiba-tiba kolam renangnya hilang? Sumpah, itu gak kayak anu kan. Ini kolam renangnya bisa hilang. Dan, ya pokoknya hilang kolam renang. Hilang kolam renang. Apa-apaan ya, kok kayak hilang gitu loh. Ya udahlah, kita lanjut mau hias bagian sininya. Kalau bagian kamarnya kan takut gak cukup. Apa kasih lemari ya? Ya udah kasih lemari deh biar bisa taruh baju. Ini udah aku kasih lemari dan anu, pokoknya udah bagus kamarku guys. Aku bakal betah tidur di sini. Apalagi kalau sedang sendirian. Padahal aku pengen tidur loh. Kalau aku tidur nanti aku pengen yang paling pojok. Soalnya kalau di pinggir gitu kayaknya aku takut deh. Ya kenapa sih kalau tidur aku mesti paling sini, nggak bisa yang paling sana. Nah, aku pengen tidur di sini guys, yang paling pojok nanti. Karena kalau yang di sini tuh aku kayak takut, soalnya belum dikasih pintu di sebelah sana. Nanti kita kasih pintu ya guys. Okay. Langsung aja kita hias-hias rumahnya. Sekarang kita kasih ruang tamu. Okay. Nah, sudah ya teman-teman, yang di sebelah sini sudah kita kasih ruang tamu. Bagus-bagus, oke, bagus-bagus. Nah, kalau sudah yang bawah terisi, nah ini aku bikin video cuma buat isi-isi rumah gini doang. Nah, bagian anu,
Oh, udah mulai sore ya. Udah gak apa-apa ya teman-teman. Nanti kita bisa bangun pagi di sini. Oke, ini aku juga bikinnya di ayunan ya guys. Ayunannya katanya dari TK. Itu punya aku. Wow, buat aku guys. Alhamdulillah. Kayaknya kalau punya sesuatu gimana ya? Ya pokoknya gitu lah. Nah, ini aku mau jadiin kamar mandi ya teman-teman. Oke, let's go start it. Oh maaf, mataku merah. Nanti aku ganti ya warna mataku. Nah, udah aku bikin guys. Ya jadinya lumayan bagus sih cedengnya. Karena ya aku bikin ya kayak beginian. Tuh aku bisa mandi air. Ini aku cuma coba ya, basah-basah juga gak apa-apa. Ini ada rak gitu. Nah, ini tuh bisa dibuat sesuatu. Tapi aku bingung buat apa. Gimana ya guys, buat apa ya, buat apa ya. Nah, oke. Ini bisa duduk-duduk. Ini udah enak kamarnya. Udah atam-atam. Pasti udah pulang semua ya. Pada pulang-pulang ada anak. Itu rumahnya kalau mau hilang ya aku juga udah yang mengerti. Nah, lama-lama tambah menghilang. Kita pakai jackpad ya teman-teman. Oke. Ini kamarnya. Ada. Oh, gak ada kamar mandinya. Ada. Oke, ada. Dan tidak ada anunya guys. Ini ya. Ini jalannya buntu-buntu ya guys. Buntu-buntu. Kalian mengerti yang namanya buntu-buntu kan? Buntu-buntu itu kayak jalannya buntu. Ada jalan gitu. Oke, gak ada jalannya. Buntu-buntu jalannya. Jadi kita tuh pakai jepen. Biar gak kayak buntu-buntu jalannya. Tuh lihat, tengahnya aja ada lubang. Buntu-buntu main namanya. Nah, ini juga dekat. Lokasinya dekat sama rumahku. Ini juga anunya tidak pakai anu ya guys. Nanti aku kasih tahu ID untuk ini. Kalau rumahnya aku bangun sendiri ya guys. Jangan coba-coba kalau dipakai ID ya guys. Sudah tahu ini masih pakai ID. Nanti aja kalau ada rumah-rumah baru aku akan kasih tahu ID-ID-nya. Maksudnya kayak rumah ID-ID itu. ID-ID karena aku punya banyak ID gak kepake. Bisa aku bagi-bagi kasih-kasih ID gitu. Ya udah nanti aku bikin ya video dengan kasih-kasih ID. Oke. Dan aku mau ngehias dulu ya yang bagian atas itu. Nah, yang bawah itu udah bagus banget ya. Mau dihias gimana lagi, udah bagus. Nah, sekarang di atas. Berhubung di situ kamar mandi ya, kamar mandi ya. Nah, aku bisa kan bisa nyebur ya. Tapi aku sekarang enggak mau. Aku maunya itu kayak apa ya, mau isi tempat yang ini. Tapi mau diisi apa juga, karena kan ini tempatnya ya. Oh ya udah, ayo kita isi yuk. Ini adalah seperti ini guys. Coba kalian lihat. Ini tuh adalah dapur. Dapur. Nih dapur ya, dapur. Gak usah gede-gede dapurnya. Nah, sekarang kita kasih pintu biar ya enggak apa namanya? Ya pokoknya enggak lah. Nah, kita kasih pintu yuk biar bagus.
aku kasih pintu dan ini tuh kayak ada tangga-tangga gitu. Oh, copot. Ini detail banget yang aku bikin, guys. Tuh. Itu kayak rumah-rumah modern gitu. Ih, bagus, kiawa. Ah, kiawa. Nah, bagian bawah enggak usah dikasih karena udah pagaran dia. Nah, di atas kan takutnya kayak nanti kalau si apa namanya itu si Siva sama si Anu. Ah, mohon maaf, Notonya ada di rumah ya, guys. Rumah biasa aku. Noto lagi jagain si Valin sama si Siva. Aku sekarang lagi bikin-bikin rumah yang layak di sini untuk aku tinggali bersama Noto, Siva dan Anu. Ya. Ini yang versi udah nikah ya, guys. Nah, ini aku kasih ayunan biar pagi-pagi bisa senam-senaman. Maksudnya senam-senam. Olahraga. Nah, ini aku bikin sampai malam. Pasti enggak tahu khawatir aku ada di mana. Lengga main HP dan app di rumah. Kita mau ngasih apa ya di bagian bawah? Oh, kita kasih pintu ya. Tuh guys, sudah aku bagusin. Oke, teman-teman, sudah dulu untuk hari ini. Jangan lupa like dan subscribe dan ID ya. ID-nya adalah 8716422258 0734. Oke. Dan kita download. Ini yang hilang, guys, gak apa-apa. Dan langsung ketemu ini. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like dan subscribe ya. Bye bye.